yang semua pemimpin bahkan jenderal takut menentui, tapi beliau bisa menegosiasikan sehingga kita punya saham 51%. Inilah ke depan, maka saya ada di sini. Mari Bapak Ibu, Saudara, seluruh dunia dukung kiriman Tuhan ini, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo. Sebagai mantan orang Gerindra, kalian kira juga bahwa Pak Jokowi adalah pemimpin bangsa yang sudah memenuhi amanat reformasi. Jadi ini kita harapan kita tidak ragu untuk tetap Jokowi. Nomor satu. Jadi tidak usah sungkan-sungkan lagi, kita percayakan saja pemimpin kita ini yang benar adalah Bapak Presiden Jokowi. Di bawah Pak Jokowi, 4 tahun ini negara kita kelihatan sekali kemajuannya. Pak Jokowi bisa merangkul semua orang. Orang Papua itu tidak banyak sebenarnya suaranya, tapi dirangkul beliau. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi!